Koalisi Indonesia Bersatu KIB masih membuka kesempatan pada partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Sementara soal calon presiden, KIB masih belum mengungkap sosok yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Diperkirakan di tahun 2035 akan masuk menjadi 4. Saudara, saya tidak membahas. Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN yakin bakal ada dua partai lagi yang akan bergabung. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut setelah dua partai bergabung, KIB akan mengumumkan siapa sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Dan diperkirakan di tahun 2035 akan masuk menjadi 4. Saudara. Nah, tadi juga disampaikan dalam dialog umum bahwa KIB ini kan sekarang sudah punya karcis premium lebih dari 20%. Tapi KIB masih menunggu 1-2 partai lain. Jadi kalau 1-2 partai lain bergabung baru kita tahu siapa yang akan mengumumkan.